cara monitoring HP adik kalian. Jadi skuy, kita ikutin kelas tutorial. Jadi gini caranya. Oke, jadi kita langsung aja ke tutorialnya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah, like buat gua, dan share ke seluruh sosmed yang kalian punya. Kali ini gua bakal kasih tutorial cara monitoring HP anak kalian. Pilih lalu kalian langsung aktifkan. Jadi klik OK lalu kalian klik aktifkan. Jadi pastinya kalian ikutin syaratnya. Pastikan kalian jangan ada sampai yang kelewatan, karena itu juga akan berpengaruh nanti jika monitor kalian tuh gagal. Jadi pastikan kalian cek ulang lagi supaya tidak ada yang terlewatkan. Jadi langsung aja kalian ikutin. Setelah selesai, kalian klik start monitoring. Jadi langsung aja kalian bisa klik. Setelah itu kalian bisa cari sendiri aplikasinya, bahwa aplikasinya tidak terdaftar di HP ini. Jadi aman aja sih, karena aplikasinya nggak muncul di beranda kalian. Jadi biar nggak ketahuan. Setelah itu kalian balik lagi ke HP yang tadi. Jadi kalian bisa lihat, jadi ini sudah terdapat nama perangkat Galaxy J5, nama model Samsung, dan di sini ada paket juga 1 tahun. Buat kalian jangan lupa langganan pakai link di bawah agar kalian mendapatkan diskon. Untuk mengetahuinya kalian klik dashboard. Kalian bisa lihat sendiri bahwa di sini banyak banget fitur yang berguna bagi kalian. Jadi tenang aja, anak kalian dapat bisa pantau dengan aplikasi ini. Jadi fitur yang diberikan dengan harganya itu udah sepadan, karena lebih murah juga kalian langganan yang 1 tahun dan harganya cukup relatif murah. Jadi langsung aja kalian klik link di bio deskripsi. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat aja fiturnya, ada file telepon, ada pelecekan lokasi, aplikasi sosial, video aplikasi, rekaman langsung, kontrol jarak jauh, dan masih banyak lagi. Kalian bisa lihat aja di sini ada kalender dan yang lainnya. Contoh aku di sini cek foto apakah ini sama, dan hasilnya tuh sama banget yang di HP. Kalau kalian penasaran, kalian jangan lupa langganan karena fiturnya juga bagus banget buat kalian. Jadi langsung aja kalian klik deskripsi sekarang juga. Jadi contoh aku bakal lihat cek lokasi aku sekarang. Nah, jadi kalian bisa lihat aja, kalian bisa tahu lokasi di mana HP kalian berada atau teman kalian. Nah, jadi kalian bisa cari aja lokasinya. Dan untuk aplikasi sosialnya juga di sini banyak banget, kalian bisa lihat sendiri. Di sini juga ada fitur yang unggul. Jadi di sini ada rekaman langsung, rekam keliling, rekam panggilan, rekam layar. Jadi di sini juga ada kontrol jarak jauh seperti tangkap layar atau screenshot, ambil foto, lacak kata kunci. Jadi kalian bisa coba aja. Oke, jadi aku bakal coba tangkap layar. Jadi kalian bisa lihat aja, ini adalah HP-ku. Jadi aku bakal contoh buka di Play Store. Nah, jadi langsung aja kalian klik awal lalu kalian tunggu aja beberapa detik dan oke, jadi ini berhasil. Kalau kalian pengen coba, jadi langsung aja kalian berlangganan sekarang juga. Langsung aja kalian klik di link deskripsi. Dan buat kalian yang pengen coba fiturnya, langsung aja kalian berlangganan sekarang juga. Gak bakal nyesel kok, karena banyak banget fitur baru di website ini. Jadi untuk adik kalian nih, bagus buat monitoring HP adik kalian. Agar mempermudah kalian, jadi langsung aja kalian buka aplikasi Google Play Store kalian. Setelah itu kalian cari aja GC View. Jadi langsung aja kalian cari. Jadi ini adalah aplikasi untuk memonitoring HP adik kalian. Kalian bisa lihat sendiri, fiturnya itu cukup lengkap dan harganya juga murah. Jadi tutorialnya segitu dulu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah, like buat gua, dan share ke seluruh sosmed yang kalian punya. Saya Hilman Farudi, see you in the next video and bye-bye.